Sektor pariwisata sampai saat ini masih menjadi andalan Daerah Istimewa Yogyakarta di samping sektor pendidikan dan kebudayaan. Event-event pariwisata diselenggarakan sebagai salah satu cara untuk menarik para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah melalui event pacuan kuda. Menyambut bagus sekali ini event yang diselenggarakan kolaborasi antara Dinas Pariwisata DIY dengan Peralatan Olahraga Berkuda Indonesia, juga pemerintah Kabupaten Bantul melalui kantor pemuda olahraganya. Penyelenggaraan ini sudah empat kalinya. Pacuan kuda sudah menjadi cabang olahraga sejak berabad-abad yang lalu. Olahraga ini melibatkan satu joki dan satu kuda pacu. Sang kuda dilatih agar secepat-cepatnya memacu derap langkahnya menuju garis akhir mengalahkan peserta lainnya. Dari tahun ke tahun, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap konsisten menjadikan pacuan kuda sebagai daya tarik lokal meraih kunjungan wisata. Mengingat sektor pariwisata punya sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami lihat pesertanya semakin meningkat dan diikuti dari luar Jawa juga. Kemudian juga pengunjung itu juga bertambah, dilihat dari beberapa jumlah yang ada, baik dilihat dari mobil-mobil yang ada maupun pengunjung yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa olahraga berkuda ini semakin banyak orang ingin menikmati melihat olahraga berkuda. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata DIY bersama dengan PP Pordasi serta Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar kegiatan kejuaraan pacuan kuda Pakualam Cup 4 tahun 2016 yang dilaksanakan pada hari Minggu 29 Mei 2016. Kejuaraan pacuan kuda ini merupakan yang keempat kalinya. Bertempat di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, acara dimulai pada pukul 8 pagi. Perlombaan pacuan kuda merupakan agenda tahunan dari Dinas Pariwisata DIY dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai lokal budaya melalui olahraga pacuan kuda sebagai akses budaya daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan joki-joki muda berbakat sekaligus dapat menggairahkan kembali para peternak-peternak kuda dan kuda-kuda pacu di DIY. Event ini menjadi event tahunan, sehingga menjadi kalender yang bisa diketahui oleh masyarakat umum bahwa setiap tahun ada penyelenggaraan pacuan berkuda yang diselenggarakan setiap tahun dua kali, yaitu Pakualaman Cup dan Piala Raja Cup. GPH Haryo Hari Murti, Ketua Panitia Penyelenggara Event Pacuan Kuda, mengatakan bahwa pacuan kuda akan menjadi salah satu cabang olahraga resmi dalam Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat, di mana hal ini akan menambah semangat dan gairah pacuan kuda tanah air. Ia juga berharap event pacuan kuda di Bantul ini akan meningkatkan potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami semoga event pacuan kuda di Bantul ini akan berlanjut sampai kapanpun, yang manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat, olahraga berkuda di pusat maupun di daerah dan warga sekitar, serta untuk meningkatkan potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Rianta berharap pacuan kuda dapat terus dilestarikan, bahkan ditingkatkan. Diungkapkannya bahwa dari sisi kepariwisataan, ia mengharapkan kunjungan wisatawan akan semakin meningkat dengan adanya event ini. Kejuaraan pacuan kuda ini juga menjadi alternatif wisata dari destinasi yang sudah ada sebelumnya,
seperti wisata gunung, pantai, gua, sungai, dan lainnya. Harapannya kegiatan ini mendukung program pemerintah dalam peningkatan kunjungan wisata di daerah Jakarta, sekaligus untuk peningkatan prestasi olahraga, khususnya cabang olahraga. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan piala bergilir secara simbolis dari KGPAA Pakualam 10 kepada GPH Haryo Harimurti selaku Ketua Panitia Penyelenggara Event Pacuan Kuda. Thank you.